Gubernur Ganjar, Harkitnas harus jadi momentum bangkit setelah pandemi. Hari Kebangkitan Nasional harus dijadikan momentum masyarakat Indonesia bangkit setelah pandemi. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, sinyal itu juga telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo dengan kebijakan terbaru soal penggunaan masker. Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin upacara Harkitnas ke 114 tingkat provinsi di halaman kantor Pemprov Jateng Jumat 20 Mei. Seperti kata Menkominfo dalam sambutannya, Ganjar mengatakan ini momen bangkit setelah pandemi. Selain itu, lanjut Ganjar, Presiden Jokowi juga telah memberikan sinyal kelonggaran melalui pernyataannya terkait penggunaan masker. Namun, kita tetap berhati-hati, itu kewaspadaan, dan yang kedua kebangkitan ekonomi setelah kemudian kita mengalami krisis kesehatan kemarin, ucap Ganjar. Momen ini, kata Ganjar, sekaligus kesempatan bagi Indonesia menunjukkan peran dalam pelaksanaan G20 untuk mempengaruhi kondisi global. Maka itulah momentum kebangkitan ini kita jadikan semangat bersama untuk kita jauh lebih mandiri lagi, kata Ganjar. Pengalaman di masa lalu, kata Ganjar, terutama di masa pandemi telah menyadarkan bahwa bangsa Indonesia harus bisa mandiri dalam ekonomi. Kita siapkan betul krisis globalnya mesti diantisipasi dengan kekuatan lokal, ujarnya. Ganjar mendorong seluruh elemen untuk bergerak dan mendukung sejumlah sektor yang saat ini masih dalam posisi tidak mudah agar bisa bangkit. Sektor yang sekarang mengalami posisi tidak mudah seperti pangan energi, cepat kita harus menggunakan seluruh kekuatan untuk bisa bangkit di momentum ini, tegasnya.